Assalamualaikum, selamat petang. Okey, kita berjumpa ke episod yang seterusnya. Episod ni ni pelik sikit. Ini adalah mata kail yang tidak mempunyai lubang, tapi dia ni boleh juga dipancing. Tapi macam mana cara nak ikat dia? Nak ikat mati 3 kali ke, nak ikat mati 5 kali ke? Jangan. Isi hari ini saya akan tunjukkan kepada anda cara ikatan mata kail yang tidak mempunyai lubang, yang akan saya tunjukkan sebentar lagi dengan kuat. Okey, kita ambil tali perambut kita. Okey, ini tali perambut. Okey. Kita letakkan tali di bawah mata kail begini. Tujuannya untuk apa? Nanti kita akan tarik di bahagian sini. Okey. Kita ambil hujung tali. Juga kita bawa di bawah mata kail. Tunjuk menyentuh macam misai kucing ya. Okey. Okey, kita tahan dia di sini. Kita pergi ke hujung kepala mata yang tidak ada lubang. Okey, kita pusingkan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 lilitan kita tahan dia. Dia dah tak bergerak dah. Okey, kita tarik di bahagian perambut. Okay, kita tarik dia. Kita tarik dia. Okey. Jadi dia akan duduk di bawah kepala mata kail. Itu belum ketat lagi ya. Okey, saya akan kemaskan dia. Cara kemaskan dia di bahagian yang mula-mula sekali. Kita letak di bawah mata kail. Ini ya. Okey, nampak? Okey. Kita pusingkan dia. Kita tengok lagi balik dia. Kita kemaskan dia. Okey, sah. Didapati kemas dan berada di bawah kepala mata kail yang tidak mempunyai lubang. Perlu diingat ya. Sekiranya mata kail yang tidak ada lubang, tali perambut anda mesti berada di belakang kepala mata kail. Begini ya. Begitu. Dia tali perambut jangan duduk di bahagian depan. Bahagian belakang mata kail. Okey, kita potong lebihan bahagian dia. Cantik, kemas serta kuat. Okay. Kemudian kita buat dia punya kepala buku untuk kita pergi ke arah kiri-kiri. Kita buat. Okey, inilah dia perambut mata kail yang tidak mempunyai lubang. Yeah. Okey, selamat mencuba. Okey, kita jumpa ke episod seterusnya. Jangan lupa subscribe ya, Pak Ute Official YouTube, Pak Ute Official. Semoga kita berjumpa ke episod yang seterusnya. Bye bye.